prestasi bersama masa dibahas dan dievaluasi di setiap acara Kopi Tahu adalah Prodamas. Prodamas atau Program Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu program andalan pemerintah Kota Kediri untuk mensejahterakan masyarakat, utamanya pada bidang infrastruktur, ekonomi, maupun sosial. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat berhasil apabila ada rembuk dari masyarakat. Program yang digagas Wali Kota Kediri dengan harapan mengetahui permasalahan di setiap kelurahan dan segera ditemukan solusi demi mensukseskan pembangunan ini terlihat gayung saat digelar di Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota Kediri. Recently, I have started with the English Master program in Kediri, and we found that the program was great, and we really love that the program gives free English lessons to people all over the city. I think I can speak for most volunteers and say that we hope with this program, Kediri is able to improve their English for the city completely, rather than just the students in school. Dengan adanya program English Masjid yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, yang pertama, anak-anak kecil saya bisa berdialog berbahasa Inggris satu atau dua kata. Kemudian yang kedua, saya merasa berbangga karena di bidang bahasa Inggrisnya nilainya meningkat 9 ikutkan anaknya les bahasa Inggris. Sekarang berapa mas les bahasa Inggris? Santa Maria ada yang les bahasa Inggris gak? Berapa kira-kira les bahasa Inggris? 500 ribu per bulan. Nah, lebih mahal daripada bayar sekolah kan. Ada yang satu paket harganya 4 juta sampai 5 juta, betul ya? Nah, satu paket panjenengan cepat ataupun lambat nanti putra putri panjenengan pasti akan minta bu les lo bahasa Inggris, karena bahasa Inggris menjadi bahasa dunia, harus kuat bahasa Inggrisnya, harus bagus bahasa Inggrisnya.
Makanya kita mengadakan program namanya EMAS atau English Masik. Anak-anak kita di sini akan diajarkan speaking, berbicara, bukan menulis, bukan mengingat, tapi berbicara, piye caranya komunikasi seperti ini. Nah, nanti setiap tahun ada orang Amerika datang ke sini, akan kita terjunkan ke spot-spot di sini. Acara Kopi Tahu Mas Abu ini mendapatkan sambutan yang begitu baik dari seluruh masyarakat Kota Kediri, tak terkecuali warga Kelurahan Pakelan. Mereka begitu antusias dalam mensukseskan program-program yang diusung oleh orang nomor satu di Kota Kediri, utamanya Prodamas, Program Pemberdayaan Masyarakat. Jadi memang saya dengan Bapak Kepala Kelurahan, dengan Pak Camat, betul-betul ingin menerapkan apa yang diprogramkan di pemerintah Kota Kediri melalui Bapak Wali Kota. Jadi masyarakat Pakelan sangat mendukung, istilahnya bukan kampanye mas ini istilahnya memang betul-betul wujud nyata dengan kebanggaan pemerintah Kota Kediri sekarang di bawah pimpinan Mas Habu. Yang mana untuk warga masyarakat sendiri sangat-sangat antusias, bisa kita lihat sendiri walaupun hujan ini juga sudah sangat maksimal. Kurang lebih juga 350 undangan, juga mungkin lebih ini tadi yang ada hadir. Oh, ayo raihlah prestasi bersama Mas Abu Bakar.